Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan syukur, pujian, alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah, majlis ini semakin Allah berkahi. Amin. Ada satu hadis, barang siapa yang berkumpul dalam satu majlis lalu ada yang mengucapkan syukur, pujian, alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah, maka mereka tidak akan merugi di hari kiamat. Makanya para ustaz, para kiai atau siapapun yang memberikan tausiah umumnya diawali dengan alhamdulillah dan selawat. Tujuannya berharap biar kita semuanya tidak merugi. Atau dengan kata lain, insyaallah kita termasuk hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Kita bahas satu kitab. Ini hadis, kitab hadis Sahih Muslim jilid yang ketiga, ada 9 jilid, tapi kita ambil pembahasan yang tiga. Saya dapat kabar berkaitan pertemuan sebulan lalu, kalau tidak salah seandainya, benar ya, itu berkaitan dengan wudu, maka saya melanjutkan. Ini bab tentang mendatangi masjid. Bab tentang mendatangi masjid. Ini jilid nomor yang ketiga, yaitu fardhu kasratu khutu ila masjid, keutamaan melangkahkan kaki menuju apa? Masjid. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. Semoga dengan berkahnya surah Al-Fatihah, kita yang hadir pada pagi ini Allah berikan kemudahan. Amin. Kita berharap semoga setelah sholat kita zikir dengan hadir di majlis ini semakin menambah kesempurnaan pahala kita dan kita. Amin. Dan yang terpenting adalah semua ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf ya, kalau di mana dia enggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor urut hadis 666. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man taqahhara. Man artinya barang siapa. Jadi ada kata man artinya adalah barang siapa. Taqahhara, bersuci. Maka bisa diartikan di sini adalah termasuk wudu, karena wudu adalah bagian apa? Bersuci. Man taqahhara, barang siapa yang bersuci. Fi baitihi, bait itu adalah rumah. Berarti barang siapa bersuci atau berwudu di mana? Di mana? Rumah. Maka kalau kita mendatangi masjid, mendatangi musola, tujuannya untuk sholat berjamaah, maka Nabi memerintahkan kita wudunya di masjid atau di rumah. Di rumah. Tapi kalau umpama dia berwudunya di masjid, sah atau tidak? Sah. Tapi kita mencari kesempurnaan. Kan kita berharap biar pahalanya nambah, kita berharap biar pahalanya lebih. Nah, ini yang di sebelah kiri saya ada satu hadis, tapi nomornya beda. Sama, nomornya beda. Kalau di sini mantaqahhara, apa? Kalau di sini mantawaqqa'. Beda kan? Tapi nomornya beda, tapi riwayatnya sama. Gitu. Kalau di sini mantaqahhara, barang siapa yang
paling bersuci. Nah, kalau di sini man tawaddo'a. Yuk kita baca yang di sini ya. Man tawaddo'a. Lissolati. Barang siapa yang wudu, wudunya untuk apa? Sholat. Karena tidak semua wudu dipergunakan untuk apa? Sholat. Ada juga sebelum pegang Quran. Quran itu ibu bapak disebut dengan mushaf. Apa? Mushaf. Kita disunahkan untuk apa? Wudu. Sebelum tawaf kita disunahkan untuk apa? Wudu. Dan Nabi mengatakan janganlah kita tidur setelah junub atau berhubungan suami istri kecuali dalam kondisi apa? Wudu. Tapi ketika berhubungan suami istri jangan tidur kecuali dalam kondisi wudu, maka wudunya itu bisa nggak dipakai buat sholat. Sebenarnya ya, suami istri berhubungan kemudian dia tidak tidur kecuali dalam kondisi apa? Kenapa dia tidak tidur dalam kondisi wudu? Karena Nabi pernah mengatakan la tadkhulul malaikata baitan fi junub. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah kita jika di situ ada junub sedang tidur. Berarti silakan tidur asalkan dalam kondisi apa? Wudu. Wudu ini ingin menunda saja. Tapi masalahnya apakah wudu itu bisa dipakai buat sholat atau tidak? Tidak. Jelas ya? Berarti kalau begitu di sini Nabi menekankan wudunya untuk apa? Sholat. Barang siapa yang berwudu, wudunya untuk apa? Sholat. Sedangkan di sini barang siapa yang apa tadi? Junub. Ya Allah mudahkan jamaah ya Allah. Di sini apa? Bersuci. Kalau yang di sini buat apa? Berwudu. Wudu. Nomornya beda tapi riwayatnya sama. Ya. Barang siapa yang bersuci, barang siapa yang berwudu. Yuk sama-sama ya, angkat suaranya. Fi baitihi. Fi baitihi. Di mana wudunya? Di rumah. Baik, rumah. Ya, bareng-bareng ya. Thumma. Thumma. Thumma itu fa amma mim dengan tasdid mim. Thumma. Kemudian. Kalau wawu artinya dan. Ya, berarti dia berwudu lalu apa? Kemudian. Apa kemudian Ustaz? Sama-sama ya. Masya. Apa? Masya. Kalau kita jalan-jalan bahasa Indonesia nya apa? Tamasya. Berarti kalau begitu tamasya itu asal katanya apa? Masya. Masya. Jadi banyak kata Indonesia berasal dari bahasa apa? Arab. Ini hari apa? Jumat. Besok? Sabtu. Lusa? Ahad. Minggu atau Ahad? Ahad. Ahad. Setelah Lusa? Isnin. Setelah Isnin? Selasa. Selasa. Apa? Selasa. Kita nyebutnya ribet. Apa hari apa itu? Selasa. Disingkat jadi Selasa. Hari apa? Isnin. Disingkat jadi Senin. Bahkan lebih enak lagi bukan Senin. Senin. Makanya ada pasar Senin. Itu jadinya ya. Jadi berapa banyak bahasa Arab bisa dijadikan bahasa baku dalam keseharian bangsa Indonesia. Mari lagi bareng-bareng. Summa masya. Summa masya. Masya itu artinya adalah jalan kaki. Berarti kalau mau ke masjid, jangan tersinggung dulu ya, jangan marah ya. Baiknya apa? Jalan kaki. Kalau bapak ingin mengikuti Nabi berarti jalan kaki. Kalau yang ini yuk sama-sama ya. Ini dua hadis kita padukan yuk. Man tawaddo'a lissolati. Sama-sama. Barang siapa yang wudu untuk apa? Sholat. Bareng-bareng ya. Fa asbaghal wudu'a. Lalu dia sempurnakan wudunya. Kalau di sini enggak ada kata apa tadi? Sempurnakan. Langsung melangkah. Kalau di sini baiknya wudunya diapakan? Sempurnakan. Berarti kalau begitu wudulah dengan cara ikutin sunahnya siapa? Rasulullah. Ya. Setiap kali kita berwudu maka gugurlah dosa-dosa. Saya tidak banyak bahas detail tentang wudu karena barangkali Ustaz Anjan menjelaskan bulan lalu ya. Kalau kita berwudu maka gugurlah dosa-dosa kita. Bahkan kata Rasulullah hatta tahta sufarihi, sampai di bawah kuku kita ini akan berkuburan dosa.
Maka apabila kita berwudu membasuh muka, maka bergugurlah dosa yang berasal dari mana? Apa ini? Kemarin semalam melihat wanita terbuka aurat depan kita, ya atau tidak? Ya. Maka dengan berwudu akan apa? Bergugur dosanya. Maka salah satu amalan ringan yang membuat kita diampuni dosa bergugur adalah sering apa? Wudu. Bahkan nanti Nabi Muhammad mengenali kita bisa meminum teladannya Rasulullah. Salah satu amalan yang bisa meminum teladannya Rasulullah, sama-sama ini, haudun. Pakai ha, wau, amapot. Haudun. Salah satu amalan yang bisa meminum teladannya Rasulullah adalah, dan Nabi mengenali umatnya dari mana? Khurrul muhajjalina. Nampak dari apa? Auratnya. Makanya orang-orang yang sering wudu berguguran dosa, maka nampak auratnya insya Allah bercahaya. Saya lihat wajah bapak sebelah kiri, ibu dan bapak sebelah kanan, insya Allah wajah bapak-bapak semua pada bercahaya. Kenapa Ustaz? Karena ada lampu yang ada di sekitar bapak ini semua. Gitu ya. Jadi salah satu amalan yang membuat kita bercahaya adalah kita sering apa tadi? Usahakan jangan sekali membasuhnya, tapi berapa kali? Tiga kali, dan usahakan setelah berwudu membaca apa? Doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Karena saya sebentar ya. Rawahu Imam Muslim, doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Udah gitu, benar. Sahih Muslim, rawahu At-Tirmidzi, doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sahih rawahu At-Tirmidzi, rawahu Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Maka yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga juga apa? Benar, yang enggak benar apa? Enggak baca. Yang enggak baca juga benar. Benar. Yang enggak apa? Enggak benar. Enggak juga benar dia sholat. Berarti yang enggak benar? Yang enggak sholat. Ya. Jadi kalau begitu doa ini menyempurnakan ibadah pahala apa tadi? Wudu kita. Ya, kembali lagi bareng-bareng. Summa masya ila baitin. Bapak Ibu, saya sengaja menerjemahkan perkata letter-letter biar sekaligus bisa kita memahami bahasa Arab ya. Ila baitin. Tadi baitin apa itu? Rumah, sini ya. Min dari, bareng-bareng. Buyutillah. Rumah-rumahnya Allah. Maka barang siapa yang berwudu, di mana tadi dulunya? Di rumah. Dalam hadis yang ini dikatakan dia sempurnakan apanya? Wudunya. Kemudian dia kakinya apa lagi? Melangkah. Ah Ustaz, salah kali. Bukannya melangkah ke kaki, tapi naikin kendaraan. Ibu, kalimatnya di sini tertulis masya. Kalau naikin mobil sama motor atau sepeda, bahasa Arabnya rokiba. Bisa dipahamin ya? Maka saya menerjemahkan sesuai teks hadisnya. Teks hadisnya mengatakan bukan rokiba, bukan naikin kendaraan. Bukan naik. Ada gak yang ke masjid naik kendaraan? Ada, saya naik kendaraan. Ya, apa yang terjadi Ustaz? Maka yang mengatakan Syekh Wahbah Zuhairi, beliau berasal dari Suriah, beliau pengarang buku Fiqih Sunnah wa Adillatuh. Beliau mengatakan kendaraan yang berputar bannya sama nilai pahalanya dengan kaki yang melangkah. Subhanallah. Barang-barangnya alhamdulillah. Tapi bagaimanapun juga yang paling utama apa? Jalan kaki. Barangkali Nabi menyuruh kita agar ada gerakan tubuh. Maka di samping kita ke masjid juga badan menjadi apa? Sehat. Apa Pak Anies? Pak Anies kemarin naik apa? Oh, sehat.
Atau pangoron ya kapan tadi? Apa? Pangoron? Insya Allah berkah ya semuanya ya. Jalan kakinya menuju apa tadi? Sini saya catatan ke rumah dari rumah-rumah Allah. Kemana? Rumah dari apa? Kalimatnya disebut bukan masjid pak. Berarti kalau gitu kita sekarang ini ada di apanya Allah? Rumah Allah. Rumah Allah itu ada namanya Ka'bah disebut Baitullah. Yang kedua rumahnya Allah itu adalah apa? Masjid. Kalau bapak pakai cipete ke rumah saya berarti bapak sedang di apanya saya? Tahu kalau kita ada di rumah Allah berarti kita sekarang sebagai apanya Allah? Berarti kalau begitu sekarang kita ada di rumahnya Allah sebagai apanya Allah? Tamu. Saya padukan ya keutamaan masjid. Keutamaan masjid sama-sama yuk bareng-bareng. Hadis rawahu at-Tabrani. Qala an-nabiyyu. Qala an-nabiyyu. Kita bareng-bareng ya biar barokah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-masajid. Al-masajid. Buyutullah. Buyutullah. Masjid adalah rumah-rumahnya siapa? Allah. Sama-sama. Fil ardi. Fil ardi. Ardi itu apa? Bumi. Bumi. Maka rumah-rumahnya Allah di muka bumi adalah apa? Masjid. Yang tadi ya, rumah-rumahnya Allah di muka bumi adalah apa? Masjid. Sebentar ya. Budi'u li ahli sama. Masjid-masjid yang ada di muka bumi ini menyinari langit-langit yang di atas. Koma. Kama tudi'u nujumu sama di ahli ardi. Sebagaimana fungsinya bintang-bintang menyinari penghuni bumi. Jadi kalau malam yang menyinari kita apa? Bintang. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Malam yang menyinari kita apa? Ya bintang, bulan, sama ya? Jelas ya? Berarti kalau begitu fungsinya bulan dan bintang-bintang semuanya ini tujuannya adalah menyinari penghuni apa? Bumi. Maka malaikat yang ada di atas, cahaya muncul, cahaya keluar dari mana? Dari bumi. Berasal dari mana? Masjid. Maka kalau begitu, bintang-bintang yang ada di atas langit menyinari penghuni bumi, dan masjid-masjid yang ada di bumi ini menyinari penghuni apa? Maka kalau begitu di atas langit ini ada sinar yang berasal dari mana? Bumi. Masya Allah. Jadi kalau begitu masjid yang ada di kita ini insya Allah akan bercahaya menembus sampai mana? Langit. Makanya rumah pengen berkah usahakan dekat apa? Masjid. Dan semakin banyak jamaahnya yang sholat berjamaah di masjid semakin berkahlah lingkungan itu. Dan saya lihat tadi lebih dari 3 saf. Subhanallah. Insya Allah ini berkah semuanya. Teruskan ya. Jadi kalau begitu masjid itu apa tadi? Berkah. Yuk bareng-bareng. Masjid. Ahabbul biladi. Ilallahi. Masajiduha. Tempat yang paling Allah sukai di muka bumi adalah apa? Masjid. Berarti kalau begitu sekarang kita berada di rumahnya siapa? Allah. Tiga ya. Sekarang kita ada di rumah siapa? Allah. Yang kedua, kita ini sekarang sebagai tamu Allah dan kita ini sekarang di tempat yang sangat ya Allah mudahkan ya Allah. Ya tadi itu apa? Disukai Allah. Masya Allah. Tapi yang saya lihat kebanyakan usianya ya masih ya saudara. Saya lihat kayaknya sudah pada ini ya, sudah pada sepuh. Ya, semoga semuanya jadi barokah ya. Amin. Ya, tiga ya, rumahnya apa tadi? Allah, sebagai apanya Allah? Tamu. Tamu Allah. Makam masjid siapa di sini? Ada. Syarif. Siapa namanya? Syarif. Maka Ummu Mahjan meninggal disolatkan mereka. Ummu Mahjan meninggal, Nabi mengatakan, Ra'aituha fil jannah. Dia berada di surga.
apa amalannya? Lima talqutul qada minal masjid, karena kebiasaannya menyapu sampah yang ada di dalam masjid. Maka marbot, pengurus masjid, dia melayani tamunya Allah, membersihkan rumahnya Allah demi kemakmuran masjid, maka tamunya jadi tenang, jadi nyaman sholatnya. Itu pekerjaan yang sungguh mulia. Saya sujud di masjid ini wangi, numpang ke toilet bersih. Maka ini semuanya berkah dari pengurus masjid. Insya Allah meninggal dunia disolatkan para mereka. Amin. Siapa ketua DKI di sini? Pak siapa? Pak Iman mana? Bapak? Bapak insya Allah meninggal disolatkan mereka. Pak Anies? Insya Allah. Jelas ya semuanya. Yuk teruskan lagi. Pak mohon maaf ya, saya enggak buru-buru tausiah, enggak apa-apa ya. Nah, biar kita lebih ini ya. Yuk sama-sama. Liyab dia. Demi untuk menunaikan yang wajib. Demi untuk menunaikan yang apa? Wajib. Yuk sama-sama ya. Angkat suaranya. Qala Rasulullah. Afdhalus shalah. Afdhalus sholat Fi baitihi. Para saya semuanya ya. Sebaik-baik sholat di rumah, koma. Apa? Sebaik-baik sholat. Jadi kalau begitu sholat yang paling utama di mana? Di rumah, koma. Koma. Ada apa tadi? Ini jangan diputus ya. Sebaik-baik sholat adalah di mana? Rumah, koma. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Jadi kalau begitu sholat yang wajib bukan di rumah, di mana? Makanya di sini Nabi mengatakan apa? Liyam otiyah, menunaikan fariyukoh. Apa itu fariyukoh? Wajib. Makanya bapak kalau pengen mendapatkan fadilah setelah azan dikumandangkan, sunahnya di mana? Ya Allah mudahkan jamaahnya bagi Nabi Allah. Jangan ragu-ragu ya. Sholat yang paling utama di mana? Di rumah, koma, kecuali apa? Jadi kalau begitu pengen mendapatkan fadilah rumahnya bercahaya, maka qobliyah dan ba'diyahnya baiknya di mana? Di rumah. Tapi masalahnya kalau kita qobliyahnya bakal di rumah, tidak mendapatkan fadilah sholat di barisan paling apa ini? Paling depan. Bisa dipahami semua ya? Jadi yang datang duluan dapat fadilah ngincer paling depan, sementara yang qobliyahnya di rumah dapat fadilah menyinari rumahnya. Jadi sholat yang paling utama di mana tadi? Di rumah. Kecuali yang apa? Yang wajib. Jadi wajib yang di rumah Pak, Ibu. Di mana tadi? Di masjid. Boleh gak Ustaz perempuan itu ke masjid untuk Ustaz? Satu. Sebaik-baik perempuan di mana sholatnya? Di rumah. Sebaik-baik di rumah di mana? Di ruangan tamunya. Sebaik-baik ruangan tamu di mana? Di kamarnya. Tapi ada apa yang tadi? Tapi satu, ketika dia ada di masjid, dia ingin mencari fadilah, dengarkan tausiah berjamaah. Diperbolehkan satu, ditemani sama mahram, bukan muhrim. Muhrim yang pakai kain ihram. Tapi apa? Mahram. Siapa dalam hal ini? Suaminya. Maka bersyukurlah dia kembali dengan suaminya. Insya Allah rumah tangga jadi tambah barokah. Jangan sampai istrinya ke masjid, suaminya di rumah. Jadilah istri yang soleh, suami yang solehah. Ya. Kedua, apa Ustaz? Perempuan silakan ke masjid, tapi janganlah memakai parfum. Enggak enak Ustaz, kanan kiri baunya mencium, enggak enak pakai. Tapi pakailah yang tidak beralkohol, juga pakai parfum yang tidak menyengat, karena khawatir parfumnya itu akan menimbulkan fitnah. Nah, karena di sini bukan hanya perempuan saja, tapi banyak juga apa tadi? Laki-laki. Tiga, silakan perempuan ke masjid, tapi berusahalah menutup aurat. Subhanallah. Semoga ibu semua ditemani suami dari bapak-bapak keluarganya. Ya, jadi kalau begitu dia menuju masjid dalam kondisi wudunya di mana? Di mana? Yuk kita baca sekarang dari hadis. Ya.
riwayat apa sama tapi beda. Bismillahirrahmanirrahim man tawaddoa li sholati fa asbaqal wudu thumma masya ila sholatil maktubah, lalu dia berjalan menuju apa tadi? Masjid. Yuk sama-sama. Ghafarallahu lahu dzunubahu. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu dari rumah lalu dia melangkah menuju masjid, dia sempurnakan wudunya, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka dosa-dosanya Allah ampuni. Belum masuk masjid. Kasih ya? Belum apa tadi? Belum masuk? Belum masuk masjid. Maka kalau begitu barusan kita berjalan dari rumah, kita naikin kendaraan menuju masjid ini, tanpa kita sadari langkahnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Sekarang ini dari mana nih? Dari mana nih? Kita hadisnya ya. Yuk sama-sama angkat suaranya ya. Kana sama-sama bapak bareng-bareng. Khutwatahu khutbah. Ini apa nih? Apa ini? Apa? Langkah kaki ini. Rijul apa? Melangkah. Maka langkahnya apa tadi? Langkah. Yuk sama-sama. Ihdahuma salah satunya. Jadi maka kita kalau melangkah begini, kanan, kiri, betul ya? Kanan, nggak mungkin begini. Ini apa namanya? Lompat. Pocong. Kanan, kiri. Nabi mengatakan saat setiap satu langkah atau salah satunya apa? Bareng-bareng ya. Tahutu khotiah, menghapuskan dosa. Ya. Jadi satu langkah menghapuskan apa tadi? Dosa. Nah sekarang hitung dari rumah ke sini berapa kaki kita yang melangkah? Setiap kaki kita yang ini bukan dua-duanya pak. Dari satu. Pak bisa dipanggil kan? Pak Aryan semua bisa dipanggil kan? Karena ihdahuma di antara setiap langkah salah satunya. Salah apa tadi? Satunya menghapuskan apa? Nah salah satunya saya dapatkan semalam saya ada tamu, tapi saya sempatkan membaca. Salah satunya itu dalam hadis rawahu Ibnu Majah adalah yang sebelah kiri. Maka kiri melangkah menghapuskan apa tadi? Sekarang pak hitung dari rumah kemari ada enggak 10 langkah? Maka kalau melangkahnya jumlahnya 10 berarti 10 dosa Allah ampuni dengan melangkah ke masjid. Amin kan? Semoga ini dari tabungan pahala kita semuanya. Yuk, itu baru apa tadi? Kaki apa? Kiri. Kaki apa? Kiri. Sama-sama yuk, bareng-bareng. Ibu fokus, bapak fokus. Wal-ukhra. Ukhra itu yang lain. Berarti yang mana yang lain? Kanan. Yang kanan, bareng-bareng ya. Tarfa'u darajah. Maka setiap langkah kaki kanan teruskan, ngapain? Mengangkat derajat. Maka kalau itu kaki kiri melangkah, kaki kanan melangkah, kiri melangkah lagi ngapusin. Sama-sama. Dhahiban waraji'an. Baik pergi, teruskan, baik pergi maupun pulang. Maka nanti keluar dari masjid kaki apa? Kaki apa? Maka apa terjadi? Kiri ngapusin dosa, kanan pahala lagi. Apa tadi? Naikkan derajat lagi. Allah Akbar. Masya Allah. Insya Allah ya, kita berharap semuanya diterima ya. Nah sini semua. Orang maaf ya, buta. Orang apa? Orang buta. Orang buta minta keringanan kepada Rasulullah untuk sholatnya tidak di masjid. Di mana? Di rumah. Awal mulanya Rasulullah mengizinkan, tapi ketika orang itu berbalik arah, Rasul tanya, apakah ada yang menuntunmu? Kata orang buta, ada. Jikalau begitu, maka tunaikanlah di mana? Nah sekarang kita buta.
butanya nih. Kita gak buta pak, buta aja diperintahkan ke masjid, apalagi yang normal. Maaf ya, jangan tersinggung yang butanya ya. Semuanya nih kita semua bisa melihat, yang buta aja diwajibkan ke mana tadi. Kedua, ada yang minta keringanan karena rumahnya jauh. Ini yang paling jauh pagi ini siapa? Dapat terima kasih. Riverside. Pak, ada Riverside. Oh, Riverside itu pinggir kali. River itu sungai. Saya sampingnya. Berarti kalau konten di sana namanya perubahan kelas terbaru saya. Pak, siapa namanya? Sento. Pak Iwan. Pak Arian. Anis, Pak Moro, Pak Sento. Ada lagi nggak yang lebih jauh sebenarnya dari Pak Sento? Ada nggak? Kok bapak nggak nyebut yang bicara sekarang? Siapa yang paling jauh nih? Maka Pak Sento apa terjadi? Maaf ya. Ada yang minta keringanan, ya. Ada tadi yang minta apa? Keringanan. Karena rumahnya apa? Jauh. Bagus sekali sini ya. Lihat ke kitabnya ya, bareng-bareng. Ya. Dia hukum. Dia hukum. Dia hukum. Rumah kalian, rumah kamu, bareng-bareng. Tuk tabu. Asar hukum. Maka rumah yang jauh itu tanpa dia sadari sebenarnya sedang menabung nilai pahala yang lebih ketimbang yang dekat. Maka insya Allah Pak Moro dengan Pak Anies kalah jauh pahalanya dengan Pak Seto. Sekarang gini semuanya. Kenapa setelah sholat zuhur mau ba'diyahnya disunahkan beda tempat sujud yang pertama, benar ya? Kenapa begitu Ustaz? Karena biar banyak bumi yang jadi apa? Saksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar bekas. Apa tadi? Maka saya di sini Pak, Ikhwan di sini, Bapak di sini. Makanya kalau pengen saksinya banyak menuju masjid, pergi sama pulang beda jalan. Kok bapak baru ketawa mobil tadi ya? Apa saya salah bicara begini? Ya enggak harus ditafsirkan sedang pindah lah. Bapak lebih paham ya, jalannya satu. Ya barangkali dengan cara gimana gitu. Ya kita Pak, yang jelas insya Allah semakin banyak jalannya, semakin banyak yang jadi apa tadi? Ustaz, bagaimana langkahnya khusus zina takut indah kuli masjid? Kalau mau ke masjid, pakai pakaian yang indah. Yang bagus. Al-Quran mengatakan surah Al-A'raf, jangan pakaian tidur dipakai buat sholat subuh. Tolong dong Pak, jangan mentang-mentang rumahnya sebelah masjid, asal adanya, ingat samping kita siapa. Makan bawang, makan jengkol, makan petai, mau ke masjid aja disunahkan untuk gosok gigi. Masa pakaian tidur, udah gitu pakaian tidurnya gak pernah diganti berhari-hari dipakai buat masjid. Bukan Pak, pakai masker pasir makoroh ya. Apa terjadi Ustaz? Nabi Allah mengatakan kalau mau ke masjid itu pakailah pakaian yang apa tadi? Terbaik. Tapi saya lihat masya Allah pakaiannya pada bagus-bagus semuanya. Ya, pakaiannya pada baik semuanya. Bahkan ada yang pakai jaket Pak Anies satunya dia. Berarti Pak Anies nyetir saksinya dua Pak lantai nama tembok. Tapi Pak Haji Husni nyetir di pengajian cerita meninggal. Ya. Terus kan ya? Terus kan ya? Pak maaf deh,
ini baru melangkah nih, belum di masjidnya. Sekarang saya ya, kita kan nggak pernah namanya manusiawi, pengennya kan awal waktu terus, ya, dan usahakan takbiratul ihramnya sama siapa? Imam, maka akan dijauhkan dari siksa api neraka. Masalahnya adalah ketika kita mau ke masjid, tapi masjid sudah omah. Maka Nabi mengatakan, iza samitum iqomah, famsyu bisakinah. Meskipun kalian sudah mendengarkan iqomah, tapi kita masih berada di jalan, maka jalanlah tetap tenang. Apa pengurang? Satu mokro di sini. Jangan apa lagi. Jangan lari-lari. Kenapa begitu Ustaz? Ketika kita kabur-kaburan masuk sholat, Allahu Akbar. Mengganggu kehusyukan. Janganlah dengan apa tadi. Bahkan di Cipete ada sosok saya sebut aja Bang Budi, pakai sarung kabur-kaburan terpleset. Maka mulai saat ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Pak udah koma cepetan kebut motornya. Ya, tenang aja. Ya, kurangnya sholat, diteruskan. Masku, itu aturan mainnya. Jadi kalau begitu, wudunya dari mana? Sama-sama yuk, wudunya dari mana? Rumah. Yang kedua, memakai pakaian yang apa? Yang terbaik. Ya, innakum qalimuna ala ikhwanikum fa'asliuri halakum. Kalau kalian berada di satu tempat lingkungan, berkumpul bersama kawan-kawan, maka perbaikilah pakaiannya. Maka besok, entah kapan, kalau ke masjid, pakai pakaian yang terbaik. Itu ibadah pahala yang luar biasa. Jangan asal. Saya panggil ya. Yang ketiga, kalau ke masjid, jangan apa tadi? Tergesa-gesa. Tapi juga jangan sampai dilambat-lambatin. Sama-sama yuk. Qala Rasulullah ala ajalah, ala ajalah itu minasyaitan. Tergesa-gesa perbuatan siapa? Setan. Gak boleh terburu-buru, tapi boleh terburu-buru beberapa hal. Pertama, memenuhi panggilan azan sholat, maka itu disegerakan. Dan semoga datangnya kembali dan pulang dari sini insya Allah mendapatkan keberkahan yang begitu besar. Amin ya Rabbal. Apalin yuk, sama-sama. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Berapa tadi? 7. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Syabun nasya'a bi ibadati rabbi, masih muda rajin ibadah. Berapa tadi? Masih muda rajin ibadah. Kalau udah tua rajin ibadah. Anak muda rajin ibadah, luar biasa. Orang tua ke masjid, biasa. Anak muda ke masjid, luar biasa. Tapi yang alhamdulillah sudah tua ke masjid, ketimbang sudah tua di mana? Di rumah. Ini hidayah mahal harganya ya. Berapa tadi Pak? Berapa? 2. Sama-sama nih, fokus ya. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya atau sholatnya selalu berjamaah di mana? Masjid. Maka orang yang selalu berjamaah di masjid, nanti di hari kiamat di padang mahsyar, dia mendapatkan naungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar. Maka warga perumahan apa namanya ini? Maka warga Bukit Tinggi nanti di padang mahsyar insya Allah biar gampang jelasinnya Bapak, payung. Siapa yang megang Ustaz? Pamoro. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz? Karena Pamoro tadi ngincer di barisan paling depan di sebelah kanan. Siapa yang megang di sampingnya Ustaz? Pak Anies. Siapa yang bawa? Pak Sepo. Di mana Ustaz? Semoga masuk dalam payung itu. Jadi kalau begitu, manusia nanti di hari kiamat tidak akan apa tadi? Kepanasan. Salah satunya adalah di mana? Di mana sholatnya? Berapa tuh?
Rajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang bersahabat karena Allah. Dua orang apa ya? Karena Allah. Wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw. Berapa tadi? Tiga. Empat. Rajulun talabatu ra'atu zatu jamali wa mansabi. Dialah laki-laki yang dirayu sama perempuan cantik dan bermartabat. Dia mengatakan, ini akhufullah rabbal alamin. Maaf, saya takut sama Allah. Dikoda siapa tadi? Wanita. Perempuannya? Kalimatnya jamal, apa itu jamal? Cantik, udah cantik, bermartabat, kaya. Belum pak, belum pak. Gak usah didengar pak. Curug ya? Ya pak ya? Gas ya. Jadi perempuan apa tadi laki-laki yang dia pakai? Digoda, dirayu sama siapa? Wanita. Perempuan cantik juga apa tadi bermartabat atau kaya? Apa dia bilang? Belum masuk subuhnya ya.
baru apa yang tadi ini? Uduk. Pak siapa Pak? Tito. Semoga sehat selalu ya Pak. Dari rumah kemana nih? Ini saya belum bahas subuhnya nih. Ini baru apa baru satu hadis ini saja nih. Saya belum bahas apa tadi ini? Subuhnya. Ini baru jalan menuju apa? Yuk sama-sama. Qala Rasulullah. Yuk. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kecuali orang beriman. Gimana? Tidak akan masuk surga kecuali orang yang apa? Jadi kalau begitu salah satu syarat masuk surga dia harus punya apa? Ada enggak orang Islam enggak salat subuh? Ada enggak? Berarti belum ada apa? Iman. Nah sekarang iman garis bawahi. Syarat masuk surga dia harus punya apa tadi? Iman. Yang iman garis bawahi Pak semuanya ya. Apa tandanya punya iman? Pelan-pelan ya. Benar. Idza ra'aytumur rajula ya'tazul masjid. Kata Nabi, wahai kalian, apabila kalian laki-laki sholatnya sering berjamaah di masjid, fashhadu lahu biiman, maka saksikanlah dia punya iman. Enggak. Ke saya semuanya yuk, ibu fokus dulu, tidak catatan dulu ya. Salah satu syarat masuk surga punya apa tadi? Jadi orang punya iman, teruskan. Masuk surga, benar nggak? Sekarang kita bahas ciri orang beriman yang masuk surga. Rawahu Imam Ahmad dalam Mustadnya. Nabi mengatakan, "Idza ra'aytumur rajula ya'tazul masjid, fashhadu lahu biiman." Kalau kalian lihat laki-laki sering berjamaah di masjid, dia tandanya punya iman. Jadi, orang yang punya iman di mana salatnya? Masjid. Orang yang di masjid berarti punya iman. Berarti pelan-pelannya salah satu syarat masuk surga iman. Punya iman. Tandanya orang punya iman di mana sholatnya? Maka orang yang sering berjamaah di masjid punya iman dan dia akan masuk surga. Semoga kita semua masuk surga sama. Tutup rawahu at-Tirmidzi. Ya, ini Pak berbahasa Arab. Cuma kalau saya bawa kitabnya lagi berat di fotokopi. Ini bacaan aja Pak ya. Ada gak tulisan ya? Itu ada? Kebacaan kan? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'afid alaihinna. Barang siapa yang selalu menjaga sholat berjamaah. Barang siapa yang selalu menjaga apa tadi? Apa yang terjadi? Asya bi khairin. Hidupnya baik, berkah. Wa mata bi khairin. Meninggalnya baik, husnul khotimah. Jadi salah satu amalan yang membuat kita ending atau akhir kita baik adalah biasakan di mana sholatnya. Maka orang yang berjamaah di masjid, hidupnya berkah. Ditambah lagi apa? Meninggalnya husnul. Dan gak mustahil meninggal dunianya kita sedang apa? Di apa? Siapa bisa? Bapak bisa. Meninggalnya di apa? Di mana Ustaz? Ittihad tebet. Saya ada pengajian di masyarakat Ittihad. Ditunjukkan apa yang terjadi Ustaz? Ada Bapak Ishar meninggalnya di sujud ibu. Meninggalnya di rumah Allah. Sebagai baktinya Allah. Di ibadah yang pertama dihisab yaitu sholat. Dan digerakkan sholat yang paling dekat sama Allah. Gerakan sholat yang paling dekat adalah lagi sujud. Meninggal gak bergerak. Maka ibu Aida bicara, memang suamiku sholatnya selalu berjamaah di mana? Masjid. Jangankan sholat, hadir kita pada pagi ini mana kharaja fi thalabi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang diniatkan bukan hanya ke masjid untuk berjamaah tapi mencari ilmu, maka dia berada di jalannya Allah. Maka kalau kita ada yang meninggal sekarang ini syahid. Kok gak ada yang sekarang? Ini mana Pak Moro? Meninggal sekarang syahid? Entar gak jelas. Ini mana? Pak Alis, ini mana?
sarap semuanya. Masya Allah. Jadi kalau gitu maaf bapak sama ibu. Nanti tapi sahin juga. Dia yang usianya dari 50 aja bilang begitu. Ya, nanti buka ya Quran surahnya Hud ayatnya jangan sekarang dibukanya. 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan yang kita perbuat menghapuskan dosa-dosa. Jadi diamnya kita pada pagi ini bukan hanya pahala yang kita dapatkan, menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau begitu tanpa disadari luar biasa nilai pahalanya. Tutup. Ini Pak, saya gabung ya beberapa catatan-catatan saya yang lama. Yuk sama-sama yuk. Terakhir ya. Qala Rasulullah. Al-masjid. Baitun. Kulli taqiyyin. Yang namanya masjid adalah rumah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang di depan saya adalah orang-orang yang bertakwa. Yang di depan saya adalah orang-orang yang beriman. Di depan saya adalah orang-orang yang insya Allah digugurkan dosa-dosanya. Ustaznya. Maaf ya Pak, saya nggak mungkin dengan dia tersinggung ya. Kita biar merefresh suasananya ya. Yuk bareng-bareng. Watakafalallah. Maka orang yang ada di masjid Allah akan menjamin urusannya. Jangan takut nih. Kita semuanya dijamin urusan kita sama siapa ya? Allah. Benar ya. Apa yang setelah itu saya birrohi wa rahmah. Orang-orang yang ada di masjid insya Allah dalam ketentramannya Allah. Makanya orang pengen tenang dan tentram nyarinya di mana? Masjid. Di mana tadi? Wajawazi ala sirat. Dan orang-orang yang berjamaah di masjid nanti ketika menyeberangi jembatan sirat, Allah akan berikan jalan kemudahan. Maka salah satu amalan yang membuat kita mudah adalah apa? Masjid. Mudah nyebrang jembatan apa tadi? Di hadis yang beda Nabi mengatakan, ya, Nabi bersabda, al-malaikatu julasahum, orang-orang yang sering ke masjid, malaikat temannya. Jadi bapak ini punya teman. Siapa temannya? Malaikat, bukan Israfil, bukan punya apa? Tapi rahmat. Maka Pak Anies, Pak Moro, Pak Arya, bapak semuanya nih ada malaikatnya. Senyum Pak Moro. Senyum, semuanya. Ada siapa tadi itu? Malaikatnya. Allahu Akbar. Semangat terus ya Pak, insya Allah. Baiknya apa tambahan insya Allah. Semangat terus ya. Insya Allah. In qomu yaqidunahu. Kalau umpama yang biasa ke masjid enggak ada, malaikatnya nyarikan. Mana Pak Ito? Mana Pak Arya? Dicarikan Pak. Bukan Israfil. Israfil apa? Ada di sini Pak Ito di sini. Pak Anies ada Ibu Bella. Tidak lagi ya. Wa in maridu aduhum. Kalau yang biasa ke masjid enggak ada, sedang sakit, Allah Akbar. Dan juga doa ini hadis. Maka kalau begitu apabila bapak enggak ke masjid karena sakit, tanpa disadari ada yang jenguk malaikat. Bukannya malaikat siapa tadi? Israfil, rahmat. Wa in kana fi hajatin a'anuhum. Kalau yang sering ke masjid punya kebutuhan, punya hajat, dibantu sama para malaikatnya Allah. Oh, subhanallah, luar biasa. Ya, apa Nabi mengatakan orang-orang yang biasa ke masjid ada tiga keuntungan. Akhun mustafa, teman yang bisa berfaedah. Jadi kalau pengen cari teman yang baik bermanfaat di mana? Masjid. Yang kedua wa kalimah muhkamah, ada ucapan-ucapan yang baik. Kayak tahu siang ini di mana nemuinnya? Masjid. Yang ketiga wa rahmah muntazara. Saya kalau hari Jumat banyak kegiatan, mau kajian Asmaul Husna saya. Cukup ya?
harus ikhlas, cukup ya. Ini baru kemana ya? Baru nanti Alpani setelah pelajaran selesai baru tanya. Ya, setelah ini baru kemana? Kemas, tutup. Ada tamu ke rumah saya dari BSD. Dia sholat sunnah dari setelah isya sampai azan subuh. Ada tamu dari BSD. Dia sholat sunnah dari setelah isya sampai azan subuh. Kurang lebih 8 jam setengah, gak berhenti. Begadang demi Allah, tinggalnya di depan taman kota di komplek kiri lokal. Apa yang terjadi Ustaz? 8 jam sholat sunnah dari habis isya sampai apa tadi? Azan subuh. Berapa jumlahnya? Dia bilang sama saya, wallahi 250 rakaat. Berapa tadi? Yuk sama-sama. Man sholat subuh fi jama'atin tertarik fakahan nama koma kulalain. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musholat, nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Maka barusan kita sholat subuh berjamaah sama dengan dia yang 250 rakaat. Ibadah perlu ilmu. Ilmu datangnya di majlis taklim. Itu baru satu pak dari sekian belas keutamaan sholat subuh berjamaah. Itu baru satu. Maka barusan kita laksana sholat sunnah 250 rakaat. Pak Moro maafin Ustaz ya. Pak Andes maafin Ustaz. Pak Ito, Pak Sento, level saya maafin Ustaz ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima